Nah, gitu guys. Hey yo, what's up bro? Balik lagi sama Maxam Gaming di sini. Oke, jadi video kali ini gue bakal ngajarin ke kalian tips AWM rasa AR ya guys ya. Jadi itu kan kemarin viral di TikTok, Ray Gaming tuh nunjukin bug yang meresahkan banget gitu guys. Jadi bug AWM-nya tuh rasa AR gitu guys. Saking cepetnya tuh kayak nembak pakai AR gitu. Terus juga Bang Randy Ranger udah buat konten gitu kan kayak tutorialnya. Jadi di sini gue bakal ngajarin ke kalian yang versi HP-nya gitu guys. Jadi buat kalian yang mikirnya wah itu PC doang yang bisa, enggak ya guys ya. Jadi sebenarnya tuh bisa di handphone, cuman kadang tergantung kalian. Kalau kalian sudah terbiasa tuh bakal lincah ya gitu guys. Jadi di sini oke lah, sini langsung aja kita masuk ke trainingnya dulu nih guys ya. Ini benar-benar gua nggak bilang apa gitu guys. Ini sebenarnya apa yang PC bisa lakuin bisa juga gitu dilakuin di handphone guys. Tergantung kecepatan tangan kalian gitu. Jadi ini BTW yang pertama-tama kalian harus memerlukan ini guys. AWM sniping ini kan, AWM sniping ini harus dipindahkan ke tekan untuk scope guys. Jadi tuh kalian nembak, tahan tombol tembak yang ini, terus dia bakal ke scope sendiri ya guys ya. Terus juga kalian harus aktifin yang namanya quick reload. Sebenarnya ini nggak perlu-perlu amat ya guys ya yang quick reload ini, cuman kalian lihat aja nanti ya. Nah jadi ini kan custom HUD gua yang pertama nih, custom HUD gua yang pertama nih kayaknya kurang enak gitu guys kalau dimainin pakai ngebug AWM gitu guys. Jadi gua pakai saran ke kalian pakai custom HUD kayak biasa guys. Jadi kan custom HUD kalian yang biasa main dua jari kan rata-rata kayak gini ya guys ya. Ganti senjatanya tuh di atas, terus tombol tembaknya kayak gini. Ya persis kayak gini lah ya. Ini cocok banget guys. Jadi kalian tinggal apa sih, ini gua sendiri sih yang edit-edit guys. Jadi yang perlu kalian anuin tuh quick reloadnya yang ini, yang buat reload ini dipindahin dulu guys ke atas guys, supaya kalian bisa lihat gitu kan. Nah terus tombol emote-nya tuh kalian usahain taruhnya di sini guys, di sini nih di sini. Jadi kalian tuh mainnya tuh ya empat jari sih kalau gua. Nah jadi tutorialnya tuh kan kalian nembak, terus reload, terus emote, tembak lagi gitu guys. Tipsnya sih kayak gitu aja sih, cuman perlu kelatihan kalian ya. Jadi kalian tuh pegang dulu tembakannya kan nih, kasih satu aja guys. Nah satu nih, kalian tembak langsung pencet reload, emote, terus push up, tembak lagi, reload, emote. Cuman itu harus bersamaan ya guys ya. Tombol pertama tombol ini, tombol tembak, terus reload, tombol kedua, terus tombol ketiga emote, terus cepat-cepat pencet emote lagi, terus tembak lagi guys. Jadi diulang secara terus menerus gitu guys. Jadi tips gua tuh kalau kalian mau latihan trik ini nih kayaknya kurang bagus ya guys ya. Soalnya nih namanya ngebug nih pasti bakal di fix sama Garena gitu guys. Jadi ntar kalian udah capek-capek gitu kan latihan selama seminggu, ujung-ujung bugnya dihilangin guys sama Garena guys. Nah gitu, jadi ya gua bakal liatin aja ya. Jadi versi cepatnya tuh, versi handphonenya tuh kayak gini guys. Nah gini guys, gitu guys. Nah usahain tuh kalian nembaknya tuh bener-bener harus bener-bener pas gitu. Soalnya kan player PC kan ya gua nggak bilang apa ya, cuman player PC itu kan enak tinggal pencet ketik-ketik tombol-tombolnya itu kan. Kalau kita pencetnya di HP guys, apalagi tombolnya kecil gitu. Jadi usahain kalian pencetnya tuh teliti gitu guys. Kalau enggak bakal ke reload utuh guys. Nah gini sabar ya. Nah. Tapi nggak bisa secepat player PC asli lah ya. Soalnya ya kalian tahu lah ya. Nah gitu, kadang dia ke reload sendiri guys. Itu malasnya buat kayak gitu kan. Nah kalian lihat tuh. Jadi bugnya itu tuh bug AWM ini kalau kalian nembak terus reload, kalau kalian pencet emote tuh reloadnya bakal ke batal ya guys ya. Jadi itu dimanfaatin sama player PC buat ngebredet gitu guys, ngebredet AWM-nya gitu. Nah ini sih keren banget sih bug-nya. Siapa sih yang pertama nemuin gitu kan? Pasti GG Gaming gitu guys. Nah gini nih. Nah gitu guys, jadi dia tuh kayak
Tapi menurut gue sih mending kalian jangan belajar AWM yang kayak gini ya guys ya. Kenapa? Karena ini boros banget gitu guys. Boros banget peluru gitu kan. Jadi ya menurut gue mending kalian latihan yang kayak biasa-biasa aja guys, yang kayak gini nih. Yang gimana sih caranya? Ntar ganti dulu custom HUD gue. Rata-rata tuh kan AWM orang pada kayak gitu gitu guys. Pada kayak gini semua gitu kan. Ala-ala B2K guys. Cuman gua emang tipikal yang gak suka main AWM ya guys ya. Gak tau kan, gak tau gitu kalau kalian, kalau gua sih kurang suka gitu. Terus juga kalau gua main AWM lebih suka main AWM kayak gini guys. Lebih lincah gitu guys. Kalian lebih suka yang mana guys? Ini cocok juga sih. Soalnya lebih lincah gitu guys. Nah, kita balik ke topik. Jadi di sini kalau kalian mau belajar usahain ya yang nggak worth it sih menurut gue, soalnya kadang dia bug damage gitu guys. Nah, jadi ini versi handcamnya ya guys ya. Jadi yang pertama-tama tuh kalian tekan tombol tembak terus reload. Ini reloadnya kayak gini nih. Kalian tembak, usahain bersamaan, terus pencet emote. Ini emote di bawah, terus pencet emote push up guys. Jadi modelnya tuh kayak gini guys. Nah gitu guys, jadi dia usahain kayak ini. Kalian nanti dulu kan, ini nggak perlu harus cepat-cepat banget sih. Terus tembak gini. Nah gitu guys, jadi dia tuh kayak, nah cuman kita nggak secepat player PC ya guys, soalnya nih tangan kita cuman, jari kita cuman 4 gitu yang bisa megang-megang ini. Apalagi tombol player handphone tuh kecil-kecil gitu, jadi kayak ada susah gitu guys. Cuman bisa sih, bisa sih. Nah langsung aja kita masuk ke dalam buy one-nya nih guys ya, skuy. Oke guys, kita udah masuk di dalam gameplay ini. Langsung aja kita cobain pakai AWM nih guys ya. Ini BTW nih, gue bakal ngajarin ke kalian tipe-tipe glual ya guys ya. Tipe-tipe glual gitu. Tipe-tipe glual, tipe-tipe pakai AWM guys. Jadi ini kan AWM bug nih meresahkan banget gitu kan. Tuh kan, sabar. Sabar weh. Nyangkut guys. Susah banget gue main dua jari ya. Malah kayak bot guys. Sumpah ini. Sumpah gue main dua jari bingung guys. Lari aja bingung guys. Sumpah. Bentar ganti. Mampus kau. Sabar guys. Aduh, gue pengen ini nih guys, ngajarin ke kalian apa sih bug glual malah bug glual, bug AWM malah ini guys. Malah gua main aja kayak bot nih, main dua jari nih. Jadi tipsnya kayak tadi ya guys ya, kayak gini aja nih. Nah, bisa guys kayak gitu guys. Cuman gue jalannya bingung guys. Mending pakai kontrol gua aja ya guys ya. Ini kalau kalian lihat kontrol gua guys. Ya. Sumpah guys, ini susah banget cok. Sumpah mending gue main AWM kayak gitu guys, daripada pakai bug-bug itunya susah loh. Sebenernya gue ini nih guys ya, bukan tipikal yang suka main AWM guys. Gue beda, gue malah nggak suka pakai AWM gitu. Gue lebih suka pakai SJ2 guys. Jadi maklum ya guys ya kalau gue nggak pakai AWM guys. Soalnya bener-bener gue nih nggak jago gitu pakai AWM. Jadi makanya kalau kalian ngasih gua challenge
Pakai AWM tuh waduh, pusing guys gua guys. Mending kalian belajar AWM kayak gini guys, yang nggak sekup-sekup guys. Soalnya lebih berfaedah gitu. Kalau kalau yang pakai bug itu kan takutnya kalau kalian udah jago malah dihilangin sama Garena guys. Terus juga ini kalau pakai bug-bug kayak gitu tuh dia ini guys, lebih apa ya namanya, lebih boros peluru gitu. Terus juga banyak yang miss ya. Makanya jadi gue sih saranin kalau kalian mau belajar ya udah belajar gitu kan bug-bugnya itu. Cuman kalau untuk jangka panjang mending kalian belajar AWM kayak biasa aja guys. Sumpah gua noob banget ya guys ya pakai AWM guys. Ya oke lah guys, mungkin cukup sekian video dari gua. Jadi kalau kalian bilang bug AWM nya itu nggak bisa di handphone, itu kalian berarti salah besar guys. Sebenarnya bisa, cuman kalian harus latihan lebih ekstra gitu. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you. Bye bye guys.